What's up netizen? Lo balik ya? What's up netizen? Tiba kan kita orang kan. Okay, so kat sini kita orang semalam Syarul dengan Long react TikTok Alif. Sekarang kita react TikTok bos kita sendiri pula. Macam mana ni? Kau selalu tengok TikTok tak? Selalu look at FYP aku. Okay. So mari kita tengok ah apa konten yang akak buat. Sebab boy pun jarang nampak. Sebab macam yelah nampak dia adik rumah kan. Kena layan TikTok dia juga. Kena tengok TikTok kan. Video pertama main kucing. Alah. Okay, geram ni aku tengok abang ni. Dia dah cacah peluk-peluk sikit. Kat video tak ada pun. Tak ada ni, tak wujud, tak pernah nampak. Apa ni? Tak, dengan Alfa. Abang peluk Alfa. Muka Alfa redo je mami dan daddy bully di. Ni. Ih, geram ya, jajah comel pula dalam dua ni. Okay, next. Wah, ini aku tahu ni. Tengok video ni. Yang ni. Yang ni siapa ambil? Yang ni kau ambil kan? Apa saya buat? Akak 1995 Bugis. Bugis ya. Sekejap. Ni gambar tengah panas kan? Ni time kita pergi gila kita yang tangkap. Ini ada ni peristiwa sebalik video ni. Dia ada suara boy nyanyi kan. Sedap suara tu. Ini kecil-kecil tak. Okay, kita tengok. Oh, wah. Kejayaan tidak akan datang kepada orang yang malas. Betul. Bak akak kan bon nampak dia selalu bangun pagi. Rajin. Akak memang jenis rajin. Betul. Setiap orang yang sudah berjaya sekarang. Ya cacah umur. Cacah otak kau. Pernah mengalami kegagalan. Betul. Bos selalu tengok akak gagal. Tusun macet. Jangan pernah. Ini boy kan yang record. Aku tadi ni patut aku kucuk-kucuk. Bukan lagu tu bongok. Ini ni kata-kata tah. Okay, next. Yang korang anggap kecil ternyata sangatlah besar. Apa benda tu? Dosa mempunyai. Allah Akbar. Wal mu'minina wal mu'minina. Kita janganlah mempunyai. Jangan mainkan perempuan eh. Jangan. Tolong eh. Dosa dia besar. Jangan. Okay, kita ingat pula. Aku baru nak ke mamai lagu lho, pasti kena marah. Apa yang kena marah? Ingat tak pernah kan? Memanglah kau penat. Kau kenal pun dekat Omi TV. Kalau kau kenal dekat masjid, kau okey sikit. Takde kau jumpa lelaki yang sakit hati kau, dengar? Jumpa dekat Omi Chat. Dekat Omi Chat, dekat Tinder. Memanglah. Kau lah sakit. Tak. Next. Kelakar. Ibu sampai peranjak macam tu. Bukan gila, bukan peranjak, melata. Sial adik. Tapi memang betul guys. Keluarga ni memang happening ah. Boleh tengok kan kat sini. Dorang tu kau cakap. Tu monyet. Kita tengok next pula. Lawan je tak. Okay, sekejap. Okay, next. Tak payah bagi aku tengok. React bongok ni. Aku dah bongok. Kau react bongok ni. Tak nak, kau tengok. Bukan tengok, dia tak nak react. Kau nak react apa? Takkan nak toksik? Toksik je lah. Mana boleh. Nek, kalau kau tengok muka akak kat video ni kan, kau teringat artis siapa? Sama bongo macam muka Mira Filza. Tak tahu. Aku tengok muka akak kasi macam muka Mira Filza. Siapa Mira Filza? Gila nak tanya. Mira Filza pun tak tahu. Tu gila yang pemain bola. Okay, kita tengok video next pula. React bongo ni. Kenapa? Dia tak ada react. Tengok, okay. Bagi saya, jejak. Tak tahu gini. Harap gimana yang agak masih ada. Yang bagi cantik saya memang ramai. Tapi yang selalu ada saat kamu susah, sakit dan terjatuh, susah nak jumpa. Gila kak. Sebab hargailah perempuan ni mereka sangat pandai. Yang masih ada. Betul. Perempuan pandai gila. Tahu-tahu je kita ada sorok apa-apa. Kadang-kadang kami sebagai perempuan pura-pura jadi bodoh. Tapi sebenarnya kami pandai sangat. Pandai. Memang pandai. Pandai. Ambil dunia, ambil.
kami pandai menyimpan perasaan. Hebatnya ayam. Yalah kawan, lelaki sakitkan hati wanita yang setia dan jujur dengan kamu, betul. Kalau korang jumpa lelaki yang setia dan jujur, jangan lepaskan. Cari video yang bawa-bawa ni. Sebab atas-atas mostly banyak macam kata-kata macam tu kan. Wah, akak pakai baju sekolah. Sekejap, yang mana nak tengok ni. Haa, cium macam tu. Sebabnya nyayam. Eh, kau tengoklah sini, Momo. Kita react dia sama ni. Ayah, DM dia ni. Apa benda kau nak react? Apa? Mana? Okay, ni. Oh, ada asal ada muka kau, Momo ni. Ya, kita tengok. Oh, akak. Ni apa? Berat benar muka Syarul. Berat lagi muka aku. Oh, asal ada kat sini? Tahu. Tapi ni lagu yang FYP tu. Okay, ni. Kita tengok video yang lama pula. Haa, ni. Bertiga. Apa ni? Apa benda ni? Apa tu? Kak kena kenapa, Mongok? Masa macam... macam kena penyakit je. Tak alright ni. Weh, kenapa dah kat sini kau tengok orang ni? Tak okey bunguk dia ni. Tak nak. Oh, macam tu. Okey guys, itu je lah kita orang reaction video TikTok akak kan. Bagi kau ni, apa pendapat kau? Bunguk lah ni, boleh lah. React lah. Aku tanya pendapat kau, bunguk je lah. Kenapa aku tanya pendapat aku yang react? Kita react kan tadi, lama banyak video kita react ni. Kau tanya aku buat apa? Pendapat kau, Bongok. Pendapat aku, kau tanya ni lah. Apa pendapat kau, Nik? Aku tak ada pendapat. Kau tengok? Musahnya ni. Cakap lah. Video akak best, Bongok. Cakap macam tu. Tak faham. Tapi itu lah. Kalau kau apa lah yang kata-kata selepas kau tengok video-video akak, dan apa yang kau dapat motivasi ke, apa yang kau dapat dari video pengalaman kat situ? Kenapa? Tengok, cakaplah bongok, cakaplah. Aku banyak pengajaran aku dapat kat situ. Cepat cakap, cakap. Pengajaran apa? Akak ada tulis apa tadi? Ya Allah, budak ni. Aku tak faham lah dia. Pengajaran? Pengajaran bongok. Apa benda bongok? Eh, banyakkan dekat ke situ yang macam masuk pintu kereta, korang janganlah. Ya, perempuan baca, pandai, perempuan pandai. Kan? Satu je. Yang mana? Jangan mainkan perasaan perempuan. Tu je. Berdosa besar. Betul, itu the main point. Pulak sana ni. Guys, nampaknya Ani ni tak berjaya lah untuk react apa-apa TikTok ke, react apa benda lah. Dia fail. Sebab kan, aku tak tahu apa yang dia fikir. Boy yang berdiri. Dia macam gila. Tapi Ani, apa benda boy? Kenapa dengan kau boy? Macam aku seorang je. Okay guys, kalau korang nak Ani dengan boy react TikTok ke react apa-apa lagi, korang boleh komen je kat bawah kalau korang suka dengan dia orang. So kita jumpa pada konten akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Ar. Ar.